Good morning, assalamualaikum. What is up guys? Welcome back channel Yusuf Sembang Kari. Siapa yang expect this guys? Siapa yang expect this? Aku rasa tak siapa expect. Kalau jujur aku cakap, aku rasa kalau korang dah ada Chelsea pun korang tak expect langsung ni jadi mat. Away to Tottenham 4-1 tibai dorang. And at the same time, yang mana kau tahu sekarang Spurs unbeaten, yang lagi pertama kau terceduk. Ingatkan Spurs akan continue legacy dorang for the best start of dorang punya season, sebab dorang boleh continue unbeaten sebab lawan team Chelsea yang terumbang ambil naik jenak jenak turun. And at the same time, Chelsea pun kita tahu lah, aku rasa tak confident go to Spurs sebab ni main kat home Spurs. Kalau main kat Chelsea away, main kat Chelsea, aku rasa dah Spurs maybe like boleh terima lagi kekalahan ni. Tapi main kat home kena titik 4 biji mat, tak ada siapa expect. Tapi guys, macam ni lah, satu aku cakap, aku rasa the only thing yang aku rasa dekat Chelsea kena runcing pasal game ni is kalau lah game ni finish 11-11 kan. Kalau kau tengok, aku rasa memang awal aku cakap Chelsea memang kena goreng. Sebab lepas main extra 2 orang pun performance merungsingkan lah bagi aku. Okay, kalau bukan sebab dia kena outclass dengan speed of Chelsea punya forwards, memang agak runcing lah. Tapi okay, sekurangnya menang. And diorang belajar benda ni dalam keadaan diorang menang, iaitu walaupun diorang ada lebih players, tak semestinya diorang punya overall performance lagi mantap lah. Tapi kena bagi kudos juga kat Postecoglou, cara dia set up the team membuatkan Chelsea susah untuk play lawan diorang walaupun diorang main kekurangan orang. Untuk Spurs kan, aku boleh cakap macam ni lah, banyak-banyak benda yang perlu dirunsingkan untuk game yang akan datang. Sebab apa guys? Sebab tak ada, sebab Van de Ven injured, dua player kena red card mat. So daripada back four first choice tengah seorang Poro pun dalam game ni jam. Defensive agak rash, attacking pun sama. And aku tahu ramai orang akan cakap sop. Ramai orang akan cakap sop, ni sebenarnya macam ni je, ni balasan dia untuk Spurs lah. Kau ingat kau function sangat, ha? Lawan Liverpool menang 2-1, tapi lawan dengan 9 orang enggak. Sekarang kau makan dalam korang sini, main 9 orang, tengok macam mana. Tapi korang tak boleh fikir macam tu guys. Sebab game Spurs hari tu lah, lawan Liverpool lah katakan kan, diorang tak minta pun referee buat keputusan-keputusan main PO. So bukan salah diorang pun kan. And nampak diorang struggle pun untuk score gol penangan dalam game Liverpool tu. So obviously bila kau tengok benda tu jadi, ni game ni, game main kat Spurs, and benda ni jadi dekat Spurs pula yang kena kurang diorang. Kau ingat apa, game yang lebih diorang pun struggle nak score, game ni dalam sama lah adik-beradik. Lagi lah susah nak score, diorang kekurangan diorang bukan lebih diorang amat. Faham tak? So itu benda yang perlu dirunsingkan oleh dadak Spurs lah kalau kau tanya aku. But other than that, aku rasa Chelsea memang banyak positif dapat pada game ni. Sebab obviously Jackson akan naik confidence dia untuk game ni, akan bawa untuk game-game yang akan datang. Sebab kita tahu Jackson ni, ni lah Jackson punya kelebihan guys. Main run in behind, menggunakan speed, purely poacher punya style. Sebab awal season itu kita nampak dia boleh create like partnership dengan Kunku, tapi at the end of the day, bila Kunku tak ada, nampak dia punya performance yang dari sekeliling kat play tu slowly merudum kan. Tapi kalau game-game yang macam ni, mana dia lawan dengan team yang try untuk attack juga, itulah kelebihan dia. Plus kena ada partnership yang laju juga macam Sterling semua ni kan. Kalau dia main dengan opposition yang tak betul-betul cuba untuk highlight and cuba untuk sit back, aku rasa Jackson pun akan struggle. Tapi aku rasa satu je aku cakap dadak Chelsea, jangan seronok sama pasal Jackson. Sebab Jackson banyak kali lah game ni nampak macam gempak, masuk next game terus jam kalau tak, faham tak? And bagi aku Jackson ni senang cerita, kau anggap dia macam Katia je lah, kejap function kejap jam, macam tu lah kan. Sebab nak cakap dari segi poacher, lebih kurang macam Katia. Kau tanya aku macam poacher ke, faham tak? Satu je aku rasa negatif dalam game ni, aku tak tahu korang akan setuju ke tak. And kalau korang tak setuju, aku nak korang fikir lah like apa hal korang tak setuju. Sebab lepas Jackson score kan, gol yang last kali kan, cukup rasa tak Mudrik lain macam. Aku faham Mudrik mesti nak score. Okay, ni mungkin aku cakap so aku overthink, tapi aku sih tak ada, aku rasa betul tu. Aku faham Mudrik mesti nak score, nak naikkan confidence dia sendiri. Tapi member baru je score itu lawan Arsenal, lawan Arsenal mat. So confidence dah patut bulan dah. Aku expect lebih lah sportsmanship daripada dia. Biarlah Jackson dapat hat-trick mat, hat-trick pertama dia dalam sebagai pemain Chelsea. Kalau dia bagi Mudrik score, katakanlah apa je akan jadi. Okeylah kau score juga sekali lagi as a sub, kau punya stats lagi cantik. Tapi Jackson ni
boleh kata banyak game start, and dia nak kena cantikkan lagi dia punya goal per game, betul tak ratio dia. And to be fair, kalau dia assist Mudrik pun orang akan ingat sebagai assist biasa, tapi sebabkan dia score hat-trick, nice kot goal last tu, cara dia dummy goalkeeper sampai keeper jatuh tu, baru tu bawa dia slot goal dalam. Tapi tak, aku rasa tu adalah antara benda yang aku boleh point out yang aku rasa negatif lah untuk satu-satu team tu, ada orang panggil attitude macam tu lah. Mungkin mungkin kamera je tak tunjuk, sebab aku tak nampak pun kamera macam zoom kat dia lepas-lepas tu celebrate, sebab dia tak, aku tak nampak pun dia lari kat celebrate sama-sama. Mungkin sebab dah titik 4 biji, so aku nak celebrate apa lagi, man. Dah lah, kita move on to the next game lah, mungkin juga. Tapi tu lah, yang tu aku rasa negatif lah. And aku nak bagi kudos lah dekat Poch, sebab Poch punya apa-apa like substitution yang kita nampak Poch buat dalam game ni memang on point lah. And kita tahu, aku rasa Poch sedar yang diorang tak boleh compete dengan Spurs dalam game ni. And sebab tu Poch terus apa bawa keluarkan si apa Colwill kan, sebab dia tahu member ni kalau keep dia on, kalau kena red card tak pasal-pasal lah, 10 orang 10 atau 9 10 aku suruh akan struggle. Sebab so, bagi aku 11 orang 9 pun Chelsea pun tak nampak macam clinical sangat, lepas diorang jumpa cara untuk lawan against Highline tu baru nampak function. Tapi itu pun agak merunsingkan. Kau boleh bayang tak macam mana kalau daripada awal lagi sama-sama level 11. Tapi end of the day lagi setahun, dua tahun, tiga tahun, kau tak akan ingat pun game ni. So game ni Chelsea main berapa orang ke apa bagai, betul tak? So aku rasa tak payah negatif sangat ada segi tu. And satu yang aku sebut pasal Palmer, Palmer kan goal assist game ni kan. Aku dah boleh agak dia akan function walaupun game susah, sebab Mamat ni dia ada orang panggil macam, bagi aku at least, dia ada satu mentality macam he's the main guy tau. So benda ni akan benefit dia. And kalau kau tengok penalty sekali lagi, slot in cantik. And aku rasa Sterling akan nangis, tangisan Sterling akan bunyi kuat sikit apa ni, sebab dia nak penalty dari tu tak dapat-dapat lagi. And since Palmer tak miss-miss lagi, so benda tu adalah positif untuk diorang, faham tak? Okay, so James kita nampak start game ni. And aku rasa akhirnya kita akan nampak slowly James dapat game. And nampak satu aku cakap, Poch sub Mamat ni, sebab dia punya in-game management on point lah. Dia tahu okay, certain players tu tak boleh main terus sampai start banyak game, faham tak? Kayak Sido pun nampak solid, tapi dia punya ball over the top tak banyak macam sebelum-sebelumnya. Aku expect lagi banyak. Mengenalkan si Enzo, aku expectkan dia lagi banyak through ball yang daripada tinggi-tinggi cantik, macam dia buat 2 game lepas ke 3 game lepas. And aku tak tahu Pan, dia struggle sikit buat benda tu. Mungkin sebab yelah, obviously the best player dalam midfield Spurs bagi aku game ni Sa nampak macam memang, walaupun aku tahu Mamat ni, aku pun check silap aku, 21 ke 20 tahun, tapi nampak macam senior player lah. Lagi nampak lagi solid tu banding dengan Bissouma. Cara dia punya leadership quality tu dalam game ni, faham tak? Mungkin juga sebab aku rasa Postecoglou suka style player macam ni, aggressive. Sebab tu dia mainkan juga si Romero, sebab tu dia mainkan juga si Bissouma dengan Sa dalam satu game yang sama. Walaupun kalau kau tengok secara logik, Bissouma dengan Sa dua-dua lack of creativity kan, dengan kena keluarkan medicine, dengan kena sacrifice Brandon Johnson lagi. So benda-benda tu memang akan membuatkan apa Spurs punya attack makin slow, makin slow, makin slow, makin jam lah. Tapi at the end of the day, aku still rasa walaupun dah kena 3 orang nampak kebaran kalian from the first back 5 termasuk goalkeeper, takkan fully fit ataupun fully fit campur dengan red card apa bagai, aku still rasa dia akan deliver untuk game yang akan datang.